kan. Waktu gue pernah bilang sama dia, "Bang, kalau lu macem-macem sama Amanda, lu urusannya sama gua." Gua kata gitu. Makanya sampai kapanpun gua bakalan teror. Biar bagaimanapun lu banyak yang dukung. Po kan po kemarin nanya ke Bang Billy tuh tentang hubungannya sama Amanda kan. Nah itu po kok bisa langsung nanya-nanya kayak gitu tuh tahu dari mana? Soalnya kan si Bang Billy pas ditanya mukanya kayak cemberut gitu kan. Nah itu gimana tuh po tentang hubungan jadi, mereka? Awalnya kan ada gosip-gosip kalau Amanda sama Bang Billy tuh lagi begitu-begitu gosip ala-ala. Akhirnya gue nanya kan, waktu gue pernah bilang sama dia, "Bang, kalau lu macem-macem sama Amanda, lu urusannya sama gua." Gua kata gitu. Makanya sampai kapanpun gua bakalan teror. Biar bagaimanapun lu banyak yang dukung hubungan lu, percintaan lu, jalan percintaan lu, sampai lu ulang tahun juga gua ngikut, gua bela-belain lu ngikut, gua kesono, gua dukung gitu kan. Karena yang apa, si Amanda kan emang baik banget kan, orangnya baik banget, Bang Billy juga baik gitu. Udah lu setimpal berdua gitu. Makanya gua tanya ke vlog gua kayak gitu, kenapa? Waktu dia gua tanya dia manyun, kenapa? Karena lagi emang lagi keadaan lagi enak badan satu gitu. Terus posisi dia juga enggak mau ditanya kayak gitu. Si intinya kayak gitu doang. Jadi emang pas lagi empo nanya ke Bang Billy, emang Bang Billy-nya lagi enggak mau jawab gitu ya, kali ya. Iya, karena gua kan orangnya nembak-nembakan gini, "Bang, ini apaan sih, Po?" gitu. Sampai berapa kali gua nanya lagi, "Apaan sih, Po?" kata dia gitu. Ya udah, dan endingnya ada yang ditanya dia lagi enak jawabnya kayak gitu sih. Tapi kalau Mpo sendiri ngelihat hubungan mereka tuh kayak gimana sih, Po? Kadang kan mereka tuh kalau di lokasi syuting suka mesra-mesraan kan. Benar-benar. Awas suap... ditabrak, Mo. Awas ditabrak. Suka suap-suapan gitu kan. Po, itu gimana tuh, Mpo, ngelihatnya? Ngelihatnya seneng. Gua tuh ngedukung karena apa? Kalau dia lagi berdua tuh kadang-kadang gini, si Manda itu kan suka datang tiba-tiba. Ngeliatin Bang Billy. Bang Billy juga kadang-kadang enggak pernah tahu kan si Amanda datang. Makanya gua tuh suka aja cara perhatiannya Amanda ke Bang Billy gitu. Sampai Bang Billy enggak tahu gitu loh. Bener loh enggak tahu. Lu untung lu kagak macem-macem lu gitu. Kadang-kadang kan Bang Billy kan gue suka neko-neko gitu loh. Kadang-kadang kan kayak Bang Billy kemarin bikin TikTok sama gua berdua, dia tuh enggak suka gitu. Kadang-kadang yang hal yang kayak gitu tuh Amanda juga kurang suka. Yang kayak gitu tuh Bang Billy takutin kayak gitu. Makan kemarin waktu tiba-tiba dia datang Bang Billy sempat kaget. Kok enggak ngomong-ngomong gitu. Sengaja kayak gitu. Gue sih seneng dalam perjalanannya dia, perhatian, orangnya baik. Dia bukan perhatian sama Bang Billy doang, di sekitar kita tuh kadang-kadang dia beli makanan buat Bang Billy, dibeliin buat semuanya, kayak gitu sih intinya. Bayinya tuh nutup, kalau kata kita bahasa Betawi itu nutup, kebangetan gitu. Tapi kalau misalkan dari Mpo pribadi nih, kalau misalkan emang benar ternyata mereka putus nih, Po, itu gimana tuh, Po? Aduh, nggak tahu deh, Bang Bill pasti gue omelin. Jangan sampai ya? Jangan sampai sih, makanya gue bilang berkali-kali tuh sampai gue kagak bikin vlog juga. Kadang-kadang, "Bang, gimana musik baik-baik, Po, baik," kalau kata dia gitu sih. "Awas lu ya berusaha sama gue lu ya," gitu aja. Kadang kenapa, disayangkan aja sih kalau kata gue mah gitu. Ya, saat ini sih baik-baik aja sih kalau kata dia mah. Kalau kata Bang Billy-nya kan emang bilangnya masih baik-baik aja baik-baik kan. Aja. Tapi kalau misalkan dari pandangan Mpo nih, kalau misalkan kemarin habis ngelihat pas ditanya-tanya Bang Billy-nya kayak cemburu kayak gitu terus, tapi kalau misalkan dari diri Mpo pribadi, mereka tuh masih ada hubungan atau enggak sih, Mbak? Kalau dari pribadi gue sih masih ada hubungan. Karena emang waktu itu terakhir gue yang nge-vlog itu dia masih telepon-teleponan. Masih teleponan gitu, masih kan nanya keadaan gitu. Gue nyaksin diri dia nelpon gitu. Ya udah baik-baik aja sih gitu. Mungkin karena satu posisi bikin orang penasaran kali ya. Ya udah sih, intinya sih kalau gue lihat baik-baik aja. Bener-bener sih baik-baik aja deh gitu. Kalau misalkan Po sendiri terakhir ngelihat Amanda nih ngelihat nyamperin Bang Bill tuh kapan dan di mana tuh? Kapan ya? Ini bulan apa sih? Februari, Januari, sebelum tahun baru sih. Sebelum tahun baru kan sempat Bang Bill kan sakit tuh kemarin waktu berapa bulan tuh dia enggak masuk. Sebelum dia sakit sih intinya, terakhir ngeliat dia. Berarti udah lama banget tuh ya? Lama. Tapi kalau telepon-teleponan baru kemarin, belum lama. Minggu-minggu kemarin kan gua nge-vlog tuh belum lama, langsung gua taking kan gitu. Tapi kalau Mpo sih masih yakin-yakin aja kalau mereka masih punya kalo gua sih, hubungan ya? Yakin kalau dia masih ada hubungan gitu. Mungkin karena dia orang nilainya dia udah putus atau belum, mungkin karena jarang ketemu kali ya, sama-sama sibuk gitu. Karena kan sekarang Bang Billy kemarin sakit juga karena nggak boleh ketemu gitu sih intinya itu doang. Oh ya itu yang di vlog itu yang buat Mpo bikin vlog
ada dorongan dari netizen gak sih, kayak misalkan komentar di IG-nya, po ayo dong po, pengen Bang Billy po, mereka putus apa enggak po? Iya, intinya sih itu, tapi kan sempat gua tuh ada utang di vlog gua tuh, tapi entah lu jawab ya Bang, gua nyaksin diri ya kalau lu bakalan telepon sama Amanda gitu, biar biar tuh netizen tuh biar penasaran sih intinya. Ada gitu. Ada. Jadi emang ada dukungan dari netizen juga gitu. Iya banyak. Apa bikin vlog lagi, tanya apa bikin vlog lagi kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang kita ngeliat Bang Billy juga. Kadang-kadang gua tuh suka iseng. Suka, "Ayo Bang ini kayak gitu." Gua tuh kadang-kadang suka iseng. Ya udah gua jadi satu sama vlog gue gitu. Okay. Ya buat okay. Para netizen, doakan saja untuk Bang Billy dan Amanda baik-baik saja. Karena hubungan Bang Billy sama Amanda urusan Pog juga sih, kayak tanggung jawab nih. Gue juga harus cari tahu isi intinya kayak gitu. Kalau ada apa-apa, gue paling depan. Lu lihat Bang Billy ya. Dah.